Abu dari tempat isolasi di Bantul karena kangen kambing peliharaan. Halo Sobat Lokal, pagi ini kita kembali lagi di Kolak Komedi Lokal. Hei, kita lagi mau bahas yang lagi rame tukang kabu ini. Tukang kabu semua nih, Vi. Iya. Kayak lu, Vi, kabu dari rumah ke tempat kerja. Oh iya, itu bukan kabur, Pak, itu kewajiban, Pak. Itu kewajiban. Berarti siapa yang nuntut? Diri sendiri. Diri sendiri. Tapi yang penting jangan kabur dari kenyataan, Pak. Yeah. Kabur dari kenyataan, jangan dong, harus dihadapi kalau kenyataan. Pasien COVID-19 kabur dari tempat isolasi di Bantul karena kangen kambing peliharaan. Kambing. Si Raffi mah kalau kabur carinya ceweknya. Si Putra juga cari ceweknya. Kambing dikangenin. Ini beritanya dari kompas.com. Kenapa lagi banyak yang pada kabur ya? Kemarin juga pasien COVID kabur waktu di sekat Suramadu ya? Iya betul. Ya kan? Iya betul. Kenapa pada takut ya? Ya ini kali Pak. Membosankan kali. Membosankan. Iya. Makanya mereka mulai untuk kabur Pak. Kalau udah bosan, kabur lah ngapain di sini itu. Tapi nyatanya takut aja positif. Makanya si Puta bosan di kantor, suka kabur dia. Suka ngilang-ngilang dia. Mulai konten. Saya kasihan sama kambing sih, Pak. Kambing. Kenapa kasihan sama kambingnya? Kasihan aja. Nanti kenapa? Negatif juga, positif juga gimana? Oh, positifnya positif apa dulu nih? COVID, Pak. Oh, COVID. Kan positif apa? Aduh, ini kenapa kagak nama kambing? Masa kambing di-test pack? Iya, kambingnya di-test pack ya. Cuma 3, Pak. Bukan, si Raffi pengalaman nama pacarnya. Oh iya. Menurut gue sih ini kenapa dia kangen sama kami. Ingat ya, bentar lagi apa? Oh iya. Idul apa? Oh gitu. Sembelih. Kambing untuk beberapa waktu terakhir. Ini anaknya umur berapa sih ini orangnya? Kayaknya sih udah tua sih Pak. Tapi lucu-lucu aja, kambingnya karena kambing. Nggak ada yang lebih keren gitu. Kabur karena BTS. Waduh. Itu masih ya, itu masih mendingan ya. Ini kabur atau di Tokopedi langsung ke Korea. Iya. Yeah. Kalau enggak kabur karena Biji Boys. Biji Boys lagi. Lama-lama aku buat logonya nih Pak Biji. Nih, ada satu lagi nih. Ada berita dari Detik News. ABG di Banda Jambi jual motor ayah demi temui teman mabal. Bocah FF udah. FF apa ya? Oh iya, Free Fire, gue lupa gue. Game enggak pernah. Game enggak ada pintunya, Pak. Kenapa? Enggak ada pintu. Tapi itu perang-perangan enggak ada pintu, Pak. Oh, tapi masuk ke tembok langsung. Iya. Bukan soalnya. Demi. Bukan gitu, Pak. Kirain ada FF. Jadi pesaingnya itu punya game yang sama. Cuma ada pintunya, Pak. Kalau yang ini enggak ada pintu. Ini yang aneh kan. Semua rumah kosong enggak ada pintu. Oh, kayak gua harus main juga nih. Aduh, jangan. Gua suruh jangan main game gua. Nih. Soal ABG di Jambi lagi diketemuinnya sama SPG obat. Karena dia lagi kebingungan, kayaknya lagi di bandara. Dapat jual motornya sampai 20 juta nih. Motornya, Pak? Motornya dijual 20 juta, dia mau teman game online. 20 juta mending belanja di Belanja Ayo ya. Iya, betul. Motor mula terbanyak dong. Iya. Promosi terus, emang kita promosi. Karena sini gak market deh. Akhirnya tapi batal dia terbang ke Jakarta ya. Karena di stop. Kebingungan katanya di bandara. Bingung kali anak umur segitu kan di bandara. Tapi keren loh Pak, ada sisi positifnya Pak. Kenapa? Anaknya udah bisa dilihat sama orang tuanya bakal jadi apa gitu. Jadinya apa? Masih kecil aja udah bisa jual motor Pak. Oh iya.
Iya juga. Bener juga. Ya, bener juga ya. Motor second 20 juta tuh. Tumben lu pintar buta. Biasa data-data aja buta. Jadi ini calon sales nih kayaknya, benar sih. Ini calon sales. Jadi ini anaknya umur berapa? 10 ya? Ini ya, anggap, anggap 10. Kalau 10 berarti dia udah bisa jual barang yang harga 20 juta. Jadi kalau umurnya entah 50, jadi dia bisa jual barang yang harganya 20 kali 5. 10 miliar. Gampang. Jadi entah dia umur 50. Ini sekarang kan masih naik pesawat. Suka, umur 50 dijual barang dia kabur ke planet lain. Wah, kenapa planet lain, Pak? Saya enggak punya. Kena mek gitu ya. Enggak kan siapa tahu udah dia 40 tahun lagi kan, siapa tahu main game online mabarnya sama alien. Enggak ada yang mau kan. Mabar udah ketemu ET, udah ketemu jadi ET. Apa, Pak? Extraterrestrial ya. Enggak tahu ET. Enggak tahu. Referensinya kurang, Pak. Aku tahu ini yang jempolnya keluar itu loh. Jempol keluar apa? Memet-memet itu loh. Memet. Tokotok teke-teke-teke-teke. Jolok lu. Memet-memet. Jolok lu. Beda, Pak. Beda lagi, Pak. Beda. Ada, Pak, dulu di TPI, Pak. Preketek. Ya sama Jasmara itu, Pak. Waduh, gua enggak tahu gua. Enggak tahu gua. Dia lo kagak ke culture, Pak. Terlalu culture. Eh, jadi kenapa ya pada banyak kabur ya, bingung gue juga. Itu, Pak, karena enggak utang gitu. Mungkin karena kurang pengawasan ini kalau anak ini kayaknya. Tapi kadang-kadang dia merasa bosan karena aturan rumah juga sih, Pak. Iya. Betah. Gitu. Oh. Tapi enggak bisa disalahin orang tuanya. Ya enggak tahu sih. Mas, sekolah pernah kabur, Pak? Hah? Sekolah emang enggak pernah kabur, Pak? Sekolah gua. Gua enggak dong. Kita mah anak baik. Kita mah kabur enggak pernah. Setiap hari itu belajar dari jam 7 sampai jam 2. Tipe-tipe? Iya dong. Kalau lu tipe fuckboy. Main aman ya di depan kamera, enggak apa-apa. Mau kelihatan. Manners, ada prat yang dijaga. Harus ada yang dijaga. Yo. Tapi keren loh, Pak, dia sampai berani menjual motor cuman ketemu orang yang dia belum tahu orangnya. Iya, betul. Tapi menurut gua sih agak kayaknya sih agak berlebihan sih. Mungkin karena perbedaan budaya dari dulu sama sekarang kali ya. Dulu kan kita harus tahu orangnya dulu nih. Yeah. Sekarang kita kayak misal ada dating apps, kita ketemu orang yang kita enggak tahu, benar-benar stranger kan. Oh. Tahu-tahu nanti hilang. Wah, wow, pengalaman. Pengalaman. Ini pengalaman ini. Kelihatan ini. Ini aplikasi dating itu. Wah. Wow. Misalnya kayak gitu. Pinem apa? Pinem terus apa lagi? Yang lebar-lebar. Pinem tawon. Gitu ya. Kan tantan jadi dandan. Jangan ngomong. Udah jangan ngomong ah. Nanti Mbak Ista. Kayak gua ngajak sih. Bini gua. Nama bini gua. Pesannya disambungin soalnya. Oh, install ini. Ya udah paling gitu aja kita untuk berita ini. Nanti bisa dibaca sendiri di linknya. Link-linkan. Link berita dong. Link berita dong. Bukan link Telegram. Link Telegram nggak apa-apa, link Telegram sobat lokal. Nyambung guys, nyambung guys. Tapi kalau link yang itu cuma apa sih? Link belanja yuk, website. Bokep aja otak lu. Main aman semua ya. Apa pon? Kita harus lokal, jadi harus cinta yang lokal juga, Pak. Oh gitu. Sensor. Oke, sobat lokal. Hari ini komedi kolak kita hari ini cukup segini aja. Sampai jumpa besok. Dan jayo pastilah.